Bulan September 2020. Bagi masyarakat petani di Desa Pecuk, Kecamatan Pagel, Kabupaten Tulungagung adalah bulan yang sangat menggembirakan. Dikarenakan sudah waktunya masa panen padi gelombang kedua yang dalam bahasa Jawa di wilayah Tulungagung disebut juga dengan panen gadu. Dalam setahun ada 3 kali masa tanam padi. Gelombang pertama disebut lanyah, gelombang kedua disebut gadu, dan gelombang yang ketiga disebut dengan konyol. Pada gelombang ketiga ini sifatnya kondisional karena bertepatan dengan musim kemarau. Jika diperkirakan pasokan air memungkinkan untuk menyuplai sampai masa panen, maka mereka menanam padi. Dan jika diperkirakan tidak bisa menyuplai sampai masa panen, maka para petani menanam tanaman palawija. Untuk di desa kami, tanaman palawija yang cocok ditanam adalah kedelai, jagung, kacang hijau, dan bawang merah.